Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi Wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah akbar Wa la hawla wa la quwata illa billah Al-alil azim Adada kulli harfin kutiba Au سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى melanjutkan كساء الإمام حسين بن علي بن أبي طالب وكم من مرة ركب الحسين وأخوه الحسن ظهر النبي في مرحهما معه في مرحهما معه بل أحيانا وهو ساجد في صلاته فيثبت ساجدا حتى ينزل الراكب منهما ويسأل الصحابة dan italatihi as-sajdah wa yaqul lahum irtahalani ibni faqarihtu an ajalahu berapa kali sayyidina husain dan saudaranya sayyidina hasan menunggangi punggungnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saat keduanya bergurau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ayah atau kakek saat ia bergurau dengan anak atau cucunya mereka bergurau bahkan sampai di titik bagaikan mereka kuda atau keledai atau onta yang ditunggangi oleh anak-anaknya dan mereka akan merasa senang dengan hal tersebut dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikenal tegas yang dikenal keras tapi beliau juga lemah lembut kepada keluarganya itu terjadi kepada Nabi atas apa yang dilakukan oleh Sayyidina Husein beserta saudaranya berulang kali, bukan hanya sekali, berulang kali seperti itu. Karena itu, Nabi mengatakan, "Siapa yang tidak berkasih sayang kepada anak-anak kecil di antara kita?" dan tidak menghormati menghargai yang lebih tua maka ia bukan termasuk daripada golonganku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahman, irhamu fil ard irhamku man manfil sama orang-orang yang berkasih sayang maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala serta akan dikasih sayangi pula orang-orang yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Man la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, dia tidak akan dikasih sayangi. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kasih sayangnya terhadap cucu-cucunya yang masih kecil dengan cara yang demikian. Maka para sahabat, orang-orang terdahulu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada satu orang yang menegur Sayyidina Umar Gak pantas anak kecil berada di dadamu atau di pundakmu Gak menghargai kamu Saya punya anak beberapa Saya datang mereka diem Gak ada yang berani berbicara Gak ada yang berani gurau nah, nah, Sayyidina Umar mengatakan Malam yarham layurham eh. Siapa yang tidak berkasih sayang sehingga keluarganya takut maka ia tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Sayyidina Hasan atau Sayyidina Hussein itu menunggangi Nabi saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Tentunya saat itu Nabi sujud posisinya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain nggak pakai pempes yang kemungkinan ngompol, kemudian sudah sunat. Kalau belum sunat dia membawa najis nggak sah solat. Sudah nggak nggak ada tidak mungkin ngompol dan juga sudah sunat karena dianjurkan sunat itu di apa hari ketujuh setelah kelahiran di hari ketujuh setelah kelahiran. Insya Allah kakek sing ngamal sunah ini. Ya. kita kebanyakan sunate murulung tahun, sangat tahun apa cik itu duit. Ya, nggak walima cik itu balenan ya oleh sang. Nah banyak yang mengamalkan sunnah ini. Eman soalnya ya pemasukan nih jarang-jarang itu penghasilan sebesar itu ya ah padahal disunahkan di hari ketujuh ya disunahkan di hari ketujuh nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud tetap dalam keadaan sujud sampai uh, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain ini turun dari punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sujudnya lama. Sahabat Nabi tanya mengapa beliau memanjangkan sujudnya. Nabi menjawab, aku dikendarai oleh putraku yaitu Sedina Hasan atau Sedina Hussein dan aku nggak senang membuat ia tergesa-gesa. Biarkan dia puas dulu. Setelah dia turun, Aku akan angkat kepala dari sujud. Nah, di sini juga eh, disebutkan dalam riwayat hadis bahwa eh, apa namanya ada dalil, ada dalil yang me memberikan makna dalam kejadian tersebut membawa anak kecil dengan syarat-syarat yang ada diperbolehkan dalam sholat tapi, kalau nggak terpenuhi, seperti belum sunat, dia membawa najis. Ya. Atau, kalau zaman sekarang, SMP si yang pesan, ya, dikhawatirkan dia membawa najis. Nah, ini, kalau sampai apa, rangkul, memegang, atau menginjak, menginjak kaki, ini bisa membuat sholatnya tidak sah. Makanya, kalau membawa anak ke masjid atau ke musola sholat jamaah. Lek gak iso meneng, gak iso anteng aja. Mengapa? Khawatir nginjak kaki nggak sah karena termasuk membawa najis. Kalau kita yang nginjak kakinya nggak apa-apa. Kita yang nginjak bajunya nggak apa-apa, tapi kalau kita diinjak atau pegangan dengan kita itu sama kita membawa najis. Ini membatalkan sholat Termasuk membawa najis. Nah, karena itu kalau belum sunat dan belum bisa kencing di kamar mandi, jangan bawa anak ke masjid untuk sholat ya tentunya untuk sholat kalau untuk hadir pengajian nggak apa-apa si penting anak disumpel rame kawan metu gak apa -apa. Anaknya, sumpel, rami, tuh, ganggu ya lah itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka dari itu sebuah syair menyatakan man fil wujudi yana lozhar Muhammadin misal al Husain yana Siapa di dunia ini Di alam semesta ini Yang bisa mendapatkan punggungnya Nabi Muhammad SAW Seperti Hussein nah, ya, Gak ada yang bisa Menunggangi atau menginjak Punggungnya Nabi Kecuali hanya setidaknya Hussein Oleh saya ini oke bapak-bapak ya. Jauh ijak ya anaknya kegeri Oke ya Jauh bijak tutu duduk-duduk Nyenang anaknya tapi nyusah anaknya Ya

cara Nabi memuliakan, mengistimewakan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, yaitu beliau menerima bayat keduanya, padahal keduanya masih kecil, dan bersama keduanya Abdullah bin Ja'far, sepupunya, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, keponakannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadi sepupunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Yang beliau juga terjadi kisah antara beliau bertiga ini e, di cerita Sadina Hasan yang lalu ketika perjalanan untuk haji atau semisalnya di tengah jalan kelaparan. Sehingga disembelihkan kambing satu-satunya milik perempuan. Ya dalam kejadian itu diantaranya Abdullah bin Ja'far dan sepupunya. Ada Abdullah bin Ja'far yang sama-sama masih kecil dan sahabat-sahabat yang lain yang masih kecil. tidak diterima bayatnya oleh Rasulullah SAW kecuali hanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan. Walam yubaya sahiran ghairahuma. Tak <tantil> pernah Rasulullah membayat anak kecil sama sekali kecuali hanya ...Sayyidina Hasan dan Syedina ...wa Walakat dakhlat alaihi Zahra, sallallahu alaihi wasallam, fi maradhi al-akhir... wa ma'aha ibnahal <tantil> Hasanul <tantil> Hasan. Wa qalat lahu ya Rasulullah. Hadhani ibnaka fawarrith Pernah Di saat Rasulullah sakit Yang di saat itu Rasulullah wafat Datang Sayyidah Fatimah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha Kepada Nabi Membawa kedua putranya Sayyidina Hasan Dan Sayyidina Hussein Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini dua putramu, berilah warisan." Ya, berilah warisan. Wah, kalau ibu-ibu zaman sekarang datang ke ayahnya bawa anak, "Berilah warisan ya duit, ya surat tanah, sertifikat dan yang lain sebagainya," ya. Tapi Sayyidah Fatimah minta kepada Rasulullah untuk diberi warisan bukan warisan uang atau harta yang diminta warisan keilmuan warisan akhlak warisan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi menjawab amal Hasan falahu sakhai wahai bati. karena saat itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih usia 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Eh, saat Rasulullah wafat usia Sayyidina Hasan kurang lebih 8 sampai 9 tahun, kalau Sayyidina Husain 7 sampai 8 tahun. Bahwa katanya Rasulullah adapun Hasan ia akan mendapatkan bagian dariku sakha'i Wahai bati kedermawananku dan wibawaku. Kalau dulu di awal eh, dermawan itu di, disebutkan kepada Sayyidina, Hus Sayyidina Hussein. Sayyidina Hasan mendapatkan haibah dan suqdat apa? kepemimpinan. Kalau Sayyidina Hussein mendapatkan keberanian dan kedermawanan. Dalam riwayat yang ini disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan amal Hasan falahu uh, sakai wa haibati. Ia mendapatkan kedermawananku dan wibawaku. Artinya mewarisi dari sifatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dermawan dan mewarisi e, apa wibawa martabat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kedermawanannya Sayyidina Hasan yang nggak jauh beda dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti cerita yang pernah kita sampaikan daripada cerita Sayyidina Hasan radhiyallahu taala. Adapun haibahnya uh, akan disebutkan di antaranya nanti uh, enggak ada. Uh, adapun haibahnya seperti yang sering kita dengar uh, beliau uh, disungkani. Yeah disungkani bahkan oleh pembesar-pembesar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di tingkat pembesar sahabat Nabi mereka sungkan terhadap Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu wa amal Hussein ada Hussein falahu syajaati wasudadi Hussein ia mendapatkan keberanianku dan kepemimpinanku aku soron ni ke pemimpinanku ha ah, menulis ya fa hasbul hasan mirasan judun nabi sallallahu judun nabi wa haibatuhu allati kana taj'alul uyun tughdi fala tuhidun nadhara ilayh Cukup Sayyidina Hasan mendapatkan bagian warisan dari Nabi adalah kedermawanan dan wibawa yang menjadikan wibawa tersebut mata manusia tidak bisa memandang terlalu lama kepadanya. jadi kalau melihat Sayyidina Hasan itu nelok balik langsung. Nelok balik langsung. Kak nelok suwe Kak Isa. Kenapa? Ketika terpandang oleh Sayyidina Hasan orang yang memandangnya itu langsung nggak berani. Langsung merunduk. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi kepada Nabi. Nabi itu kan dikenal pemalu, Tapi sahabat Nabi tidak pernah ada yang melihat Nabi lama. Melihatnya sebentar merunduk, sebentar merunduk. Kenapa? Karena wibawa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hasbul husn mirasan syaja'atun nabi wa qad kana asja' an-nas wa azama musu dadan wa kana sayyid waladi adam Cukup Sayyidina Husain mendapatkan warisan nabi dari keberanian nabi sehingga beliau menjadi orang yang paling berani. Sayyidina Husain itu tahu bahwa perjalanannya ke Karbala ia akan terbunuh. Dia akan dibunuh tahu, tapi tetap berangkat. Kalau kita dikasih tahu, kamu kalau ke sana mati, berangkat tak? Hah? Ojo takbir to iso eh Oh, akbar. kayak wani-wani yo. tapi bareng-bareng wanine ijen Ya, berani nggak melempam karo tukang parkir wet dia apa karo preman ya. lah saya Hussein tahu kalau akan dibunuh tahu tetap berangkat nggak mundur saking beraninya beliau bahkan para, para sahabat diantaranya Abbas bin Abdul Muthalib atau Ibnu Abbas itu sangat menghalang-halangi Tetap Sayyidina Hussein berangkat Kenapa? Sudah menjadi nasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Hussein akan mati dalam keadaan syahid Dan beliau Orang yang Sangat pantas Sebagai pemimpin saat itu Walaupun Di dalam eh, apa, Kepemimpinan secara Zahir saat itu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Tapi kepemimpinan secara hakikah berpindah kepada Sayyidina Hussein dari Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhuma. Walaqad ra'ayna dzalika haqqan fi hayatihima wa akhbar silatil Hasan al-Wafidin ilaih tamla'ul kutuba wa syai'an minha kitab-kitab. Kita telah menjelaskan sedikit dari apa yang diberikan oleh Sayyidina Hasan atau dari kedermawanan Sayyidina Hasan dari cerita Sayyidina Hasan dahulu. Bagaimana kedudukannya? Penghormatan orang terhadapnya itu lebih terkenal daripada untuk dikenalkan. Jadi cerita itu sudah tersebar terlebih dahulu sebelum disebarkan. Nah, jadi ibaratnya kalau kita nggak tahu itu ya wis kasep. Karena itu sudah sudah apa hal yang sudah viral terlebih dahulu dari dahulu sudah dikenal. Ya mungkin kita hanya aja yang dulunya menutup telinga sehingga kita nggak tahu apa yang beliau lakukan kepada orang-orang yang datang. Amal Husin faman fata yakif mislama wa ahwal. Rawabatal jash Rabitul tul jash gawiun nafsi Husain, siapa pemuda yang bisa berdiri seperti apa yang beliau lakukan? sebenarnya tadi kita sampaikan. Tahu gak akan dibunuh, tetap berangkat tidak ada keraguan sama sekali. Sama sekali tidak apa? Ada rasa takut untuk mundur atau semisalnya, tetap jalan. Wa man min nas hayyan wa syahidan hatta tamtala'at in-nufus bi hubbihi wal Gulub bi ta'zimihi wal ma'afil bi takrimihi mithlu Abii Abdillah Al-Husain dan siapa orang yang bisa memimpin dalam keadaan hidup dan keadaan mati syahid seperti Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu sehingga Hati manusia atau e, jiwa manusia penuh dengan cinta kepadanya, dan penuh penghormatan terhadapnya, serta memuliakan kepadanya, sehingga diriwayatkan bahwa saat mereka, orang-orang yang ingin membunuh Sayyidina Husin, itu merasa takut dan gemetar. Yeah. Karena mereka yang membunuh Sayyidina Husain itu saat itu bukan dalam keadaan kafir. Dia mengucapkan kalimat syahadah. salat salat Tapi beliau membunuh cucunya Nabi yang membawa syariah. Sehingga mereka nggak berani. Ijen-ijen nggak ijen, berani. Bareng-bareng. Ya, Bareng-bareng untuk membunuh Sayyidina Husain itu pun dengan rasa gemetar. Rasa ketakutan. Nah, karena itu Uh, itu mu, apa munculnya hal demikian karena apa uh, ke apa? keberanian yang dimiliki oleh Sayyidina Hussein dan ke kepemimpinan yang sejati. Sehingga mereka saat membunuh membunuh Sayyidina Hussein itu dalam keadaan keraguan. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan. Bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan, menghormati, mencintai Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar membuat hati kita cinta kepada Sayyidina Husain, sehingga kita bisa meneladani Sayyidina Husain, mengikuti, mengikuti jejak Sayyidina Husain dan bersama kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wa shallallahu alaikum, wa ala Alaihi Wasallam. Amin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbal Alamin.